Dinda, tuh, masalah utang itu jangan sampai berantem. Langsung pukul-pukulan kan? Orang berantem begini aja gak boleh. Orang masalah garam utang kan bisa dibicarakan baik-baik. Masa sampai dilihat semua orang. Saya tuh sebetulnya mau ngembaliin garam itu. Cuman Winda tuh gak enak nagihnya. Tadi di rumah saya teriak-teriak. Brot, keluar, brot, brot. Winda jangan gitu nagihnya. Winda, kamu gak boleh manggil orang dengan panggilan yang gak pantas. Brot, 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 brot. Orang cantik gini kok dipanggil brot. Jangan mau brot. Nah, Kak Ros, Meloni, salaman, salaman. Salaman, 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 salaman. Ya, ikasin aja cuman garman, tak ganti gula. Atau gak gini, kamu dibayar nih karena lama, masih lama gak punya duitnya, bayar aja pakai senam pagi. Senam pagi, ya, senam pagi dulu. Ya. One, two, three, four. Pinggang gue udah sakit ini. Tapi aku suka lagi. Suka ya? Itu suka ya? Aku suka nonton di rumah. Cuman gak apa-apa. Kasih tahu dong. Kembali lagi ya sekarang Inat tuh ada di rumah ya bareng sama ibu-ibu ini tidak hanya untuk anak-anak kalau membaca orang tua juga harus terus membaca ya jangan tidak ada batasan umur dan juga waktu membaca itu sampai kapanpun ya dan sekarang mungkin karena teknologi sudah maju buku bukan alternatif aja tapi bisa juga ada laptop atau internet apa banyak kita bisa baca yang paling penting adalah minat baca anak itu ditingkatkan. Pertama, kita harus memberikan bacaan-bacaan yang menarik. Nah, itu. Bukan ya, menarik kan? Beca. Menarik bukan. Tapi menarik dari sisi luarnya. Dari suara dalamnya. Ya, anak itu mau membaca. Lihat gambar-gambar yang lucu-lucu ya. Gitu ya. Dan yang satu lagi, jangan dipaksa. Ya. Kalau anak itu memang lagi kepengen main, jangan dipaksa untuk baca. Karena nanti takutnya dia bacanya main-main. Betul. Orang tua juga tugasnya untuk menerangkan. Membaca itu seperti apa? Karena kan kata membaca itu bisa diartikan beberapa. Misalkan anak membaca itu, kamu tidak hanya dalam buku kalau membaca. Baca diri kamu, ada apa di dalam diri kamu? Baca hati. Nah, baca hati.
dari yang lain-lain. Nah itu yang jelas kalau di hari ini khusus untuk meningkatkan minat membaca buku. Karena ya kasihan lah tukang buku, kalau nggak ada yang beli. Nah, betul. Jadi intinya membaca ke dalam diri kita, bersilaturahmi dengan tukang buku. Betul ya. Tukang buku mana? Coba lihat.